Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa salatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz ba'da a'udzu billahi samii'in 'aliimin min asy-syaitaanir rajiim قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة حسنة من عند الله تبارك وتعالى فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ينظر سلام تواني هذه ومشاق الأحمد تنظر ولا أنا من نور الإيمان والدرس في التسير فلنكان للتأثير dari Hajar Rafidah dari Muqtar penolong kanan Hari Ikhwan Murid Puan Hajar Khadijah dari Ishaq penolong kanan Muqtar Imam Guru kanan Mata Pelajaran Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua-ketua Panitia Guru-guru Kelas Guru-guru Serta Anak Didik Belajar dan Dirahmati Allah sekalian mencari imbasi anak dan di bawah sarang burung tempuan. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Ahlan wa sallam wa marhaban bikum dan selamat datang ke majlis wanita pengantilan pada kelas sekolah alam menengah Burung Iman 2021. Alhamdulillah. Seinfiniti syukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada hari ini. Selawat dan salam buat junjungan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kecintaan baginda kepada umatnya, kita masih lagi dapat mengucapi dua nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kita buka pertemuan kita dengan umat Furqan Al-Fatihah. Lebat kemiri pohonnya rendah dan mengerikan tali berdasa. Sepuluh jari kami menadah mohon berkat yang maha esa. Majlis dimulai dengan bacaan doa sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Azmi bin Subi dipersilakan. Barisan pelajar yang berketerampilan dan berwibawa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barikna fi sya'bana wa ballighna ramadan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berusaha Puan Kasum binti Siddiq, Pelongkaran Pentadbiran Sam Nurul Iman, yang berusaha Datin Hajah Rafilah binti Mukhtar, Pelongkaran Hal Ehwal Murid Sam Nurul Iman, yang berusaha Puan Hajah Khadijah binti Ishaq, Pelongkaran Co-Curriculum Sam Nurul Iman, Barisan Guru-Guru dan juga pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan syukur terima kasih kepada Allah SWT kerana telah mengizinkan kita untuk bersua di alam maya untuk kita sama-sama merasmikan majlis pelantikan badan-badan khas Sekolah Agama Menengah Nurul Iman 2021. Saya ingin mengucapkan syabas kepada semua pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber sekolah, nakib dan nakibah daripada unit badar, barisan kooperator daripada koperasi sekolah, ahli jawatankuasa majlis ketua tingkatan dan ahli jawatankuasa unit kantin yang akan menerima watikah pelantikan sebentar sahaja lagi. Saya yakin setiap antara mereka yang terpilih ini sudah melalui satu proses pemilihan yang rapi agar mereka yang terpilih ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan komitmen tinggi bagi membimbing rakan-rakan yang lain. Selain itu, saya mengingatkan agar barisan pengawas dan ahli jawatankuasa yang dilantik dapat berganding bahu bersama-sama guru melunaskan tugas dan tanggungjawab dalam segenap perkara yang dijalankan. Justru, saya menyeru supaya semua yang dilantik memanjatkan kesyukuran kepada Allah dan sentiasa mengingatinya ketika menggalas tugas dan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan itu nanti. Amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab perlulah sebati dalam sanubari. Itulah resepi pemimpin yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Patuhilah segala peraturan dan pesanan guru agar tumpuan penuh dapat diberikan kepada usaha membangunkan infrastruktur dan fasilitas sekolah serta peningkatan akademik bagi meletakkan kecemerlangan sekolah pada platform yang lebih tinggi. Hadirin sekalian, saya juga mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan semua murid sekolah ini mengutamakan pelajaran dengan berbekalkan ilmu, pengetahuan dan sasihan yang terpuji sahajalah kehidupan pada masa depan lebih terjamin.
Sesungguhnya, pengetahuan itu adalah kuasa. Knowledge is power. Pengetahuan sedia ada boleh memudahkan kita membezakan perkara yang baik dan buruk. Berdisiplin ketika belajar harus dijadikan amalan. Saya berdoa semoga Sam Nurul Iman sentiasa mendapat kerahmatan dan diberi perlindungan agar sentiasa berpotensi melahirkan insan-insan berguna yang boleh dibanggakan pada masa akan datang. Bak kata perpatah, orang saleh lagi musleh. Saya juga berharap agar pentadbir dan guru-guru tidak jemu meneropong ikhtiar, melipat gandakan usaha untuk membentuk nilai-nilai insan dalam setiap diri murid. Sebagai akhir bicara, bersama-sama kita berdoa agar sekolah ini cemerlang dalam segala aktiviti akademik, co-curriculum dan mungkin menjadi sekolah contoh dalam negeri Selangor pada masa akan datang. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelantikan Badan Bandar Khas bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bacaan kita oleh wakil
saya menghidupkan kata-kata Imam Al-Syafi'i Hasan Al-Banna, al-wajibat akthar minal awqat, tanggung jawab lebih besar dan banyak dari waktu yang kita ada. Hujjatul Islam Imam Radhi rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang indah itu solat, yang dekat itu kematian. Izinkan saya untuk tirai majlis pada hari ini dengan serapat pandu. Di atas dahan burung tua, melihat rusa tepi berdiri. Salam perpisahan untuk semua dari masa bersuadan. Kita tutup pertemuan yang bermakna ini dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Jazakumullah khairan kathiran jiddan, simu ala barakatillah wa ilal liqa, fassalamu alaikum.